Si bos gaya-gayaan tuh, sepatunya dia aja gua kadang yang naliin. Itu pakai punya dia. Dasin, satu kita dari Masjid. Dasin, satu kita dari Masjid. Aku tidaklah sempurna. Tetapi Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihat tuh. Kisah asmara Lesti dan Bilar memang sudah tak bisa diragukan lagi. Walau ada beberapa orang masih meragukannya, menganggap keduanya hanya settingan belaka. Namun hal ini menjadi salah satu bukti bagi kalian yang masih ragu bahwa mereka memang benar-benar sudah saling sayang dan meyakinkan diri untuk menjadi pasang, sepasang kekasih yang akan mengikat janji suci di pelaminan nanti. Ya, tak sungkan-sungkan lagi mereka berdua mengumbar kemesraan mereka di kedua keluarganya, yakni keluarga Bilar dan Lesti. Nampak si Bilar tak sungkan dan tak malu bermanja-manja dan minta disuapin setiap makan sama si Dede Lesti. Pas ada ayah, ibunya, serta saudara-saudara yang lain Bilar sendiri, ataupun ketika bersama ayah Kejora. Nampak mereka begitu menikmati romantisme berdua. Ya, karena memang keduanya bagaikan kita nonton film drama-drama Korea. Bikin kita selalu baper di batnya, bikin kita selalu karena ulahnya. Ya, sang pangeran berkuda dengan sang putri Dora yang begitu cantik serta gagah. Ya, mereka moga-moga selalu ditakdirkan bersama menua selamanya berdua. Tadaral yang memisahkan, biarlah keirian hanya milik mereka-mereka yang tak mampu. Karena tentu saja banyak yang masih ragu. Ada yang juga merasa tak terima dengan kemesraan yang terjadi di antara keduanya. Tapi ini adalah sudah takdir dari Sang Maha Kuasa, takdir ilahi. Kalau kalian mengatakan ini hanyalah settingan, yang memang benar, hubungan keduanya sudah disetting sama Yang Kuasa untuk bertemu bersama di acara One Man Show, sehingga hati mereka terketuk saling mengobati rasa kehilangan yang sama-sama mereka rasakan. Tentu saja hal ini mungkin bagi semua orang, terutama yang masih sirik dan tidak percaya atas hubungan keduanya yang sebulan saja bisa melahirkan sebuah benih-benih cinta dan perhatian yang luar biasa di antara keduanya. Ya, Moreno saja kaget sama bosnya. Masang tali sepatu saja biasanya Moreno, tapi demi Lesti, Bilar pun mau melakukannya. Lah, hal ini menunjukkan dia menjadi orang yang lebih baik, berbeda dari biasanya. Ini adalah yang disebut dengan cinta pertama, bisa merubah kita ke arah yang lebih baik, positif. Ingin menyeimbangkan, ingin mengayomi, ingin memberikan perhatian lebih pada orang yang dikasihi. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian?
Namun, sebelum kalian memberikan komentar, jangan lupa pada kalian fan Leslar. Ya, kalau kalian ingin Lesti dan Bilar cepat-cepat dan disegerakan bersatu, marilah kita selalu mendoakan tahan-tahan-tahannya kedua pasangan ini, sepasang kekasih ini segera diberikan kemantapan hati untuk melangkah ke jenjang serius, yakni mengikat janji di pernikahan nanti, bersanding bersama di pelaminan, menua dan mempunyai anak sebagai hasil buah cinta kasih di antara mereka. Oke, jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk langsung tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru keuangan dan kebapalan tentang mereka selalu terdepan kalian dapatkan. Dan begitu pun like dan share bagi teman-teman kalian agar keuangan yang kalian rasakan juga dirasakan oleh sahabat kalian semua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.